berlumur dengan skateboard. Di channel orang. Hey. Meskipun ini bukan channel gua, tapi gua mewakili, bener ga? Nah, by the way, gua kali ini mau review curug. Nah, curug itu curug sentral yang ada di kawasan Sukabumi. Nah, sebelum ke curug, kita akan disuguhkan dengan pemandangan teh. Kebun teh maksudnya. Mau tahu kelanjutannya seperti gimana sebelum kita datang ke curug? Yuk, ikutin terus. Guys, kali ini gua di jalan menuju curug sentral. Nah, lihat di sepanjang perjalanan ini tuh banyak kebun teh, guys. Kebunnya sebenarnya sudah banyak. Gua bareng sama warga sekitar atau orang di. Gimana, guys? Jadi perjalanan ke curug sentral itu nggak terlalu jauh. Lagian jalannya juga enak, gitu kan. Jadi nggak usah takut, nggak usah banyak pikiran. Kita langsung aja cus. Dan juga di sana gue saranin jangan bawa makanan ya, jangan dibawa di tank-tank itu. Kita masuk ke dalam pasar. Soalnya di sana masih banyak satwa liar, kayak monyet, macan juga ada sih. Cuma dia masuk. Nah, guys, di sana itu masuknya kira-kira mahal atau enggak? Nah, berapa sih kalau misalnya weekend, hari biasa, bayarnya masuk ke curug sentral itu? Coba. Kalau masuk tiketnya itu cukup murah juga, cukup 5.000 rupiah. Oh, kalau itu juga hari weekend ya, soalnya suka rame itu di hari weekend ya. Kalau hari biasa itu gak terlalu rame, jadi biasanya suka gratis. Apalagi kalau misalnya gitu. Makanya kalau mau kesana bareng saya aja gitu, di kontak ya. Soalnya gratis kalau bareng saya mah gitu. Paling ya kita bayar parkiran aja sih 2.000 gitu. Oh guys, nah segitulah dari warga sekitar katanya. Nah, kalau misalnya kalian tahu, nanti bisa kontak-kontakan deh dia. Emang di sini aja kayak jawara gitu ya. Pokoknya kalau bisa sama dia itu gratis, oke? Okay? Don't go anywhere. Tetap ikutin gue terus. Guys, a few moments later. Sampai di gapuranya curug sentral. Nah, kalian bisa lihat nih, tuh sepi kan. Kira-kira untuk sampai tujuan itu sekitar 500 km apa 500 meter? Huh? 500 meter lah. Oke, guys. Ini bakalan perjalanan yang panas kali ini, berhubung badan gua gemuk. Loh, udah kuat gua. Gua bisa jalan-jalan. Yo, ya 500 meter paling deket kali ya. Oke deh guys, lanjut. Guys, sekarang kita ada di jalan menuju arah curug sentralnya. Nah, berhubung hari ini weekday, bukan weekend, jadi yang jaga pun gak ada sih. Bisa dibilang masih free. Aduh guys, sungguh indahnya ciptaan Tuhan ini. Liatin keliling kita ini, banyak kebun teh. Nah, liatin. Oh my god. Oke guys, lanjut. Nah
sini karena masih asri, masih terus masih apa? Masih apa? Masih belum banyak orang-orang iseng lah buat tumbang pohon sembarangan. Nah di sini juga konon banyak monyet ya guys. Gua saranin kalau misal bawa makanan jangan terlalu dilihatkan ya. Karena bakal apa sih? Karena si monyet itu dia udah tahu karena kita yang mau ke sana. Dia bawa makanan gitu, jadi semuanya itu nyamperin. Malah kita dibegal sama dia. Apalagi kalau misalnya bawa makanannya kayak model Odading Mangoleng ya. Hey. Pasti maunya pengen jadi Iron Man. Goblok. Oke guys, lihat, aduh, perjalanan lumayan masih jauh, sekitar 300 meter lagi lah tempat curug. Tuh guys, lihat masih rimbun, masih hijau, beda dengan yang di kota masih banyak gedung-gedung ya. Oke guys, ikutin terus kita. Oke, sekarang kita udah nyampe di curugnya. Lihatin curugnya nih, bukan curug tapi itu apa sih namanya, mata air, mata air kecil. Tapi lebih enak sih telur mata sapi dimakan. Guys, kita udah nyampe di gerbang tiket. Nah, kebetulan sekarang ini hari weekday, jadi nggak ada yang jaga. Nah, kalau weekend sih biasa sih dikenakan biaya ya untuk masuk sur sentralnya. Nah, kalian bisa lihat harga per orangnya itu Rp5.000. Guys, oke, tuh ya, tapi kan beruntung banget sih, emang gue lagi bokeh, gak punya duit. Nice. Oke, lanjut. Bagi kalian yang untuk beribadah atau untuk yang muslim khususnya untuk mau sholat, nah sini juga sudah ada musholahnya guys. Jadi jangan khawatir untuk ketinggalan untuk salat, istilahnya zuhur, asar. Nah, bisa langsung ibadah di sini. Terus ada tempat duduk juga, toiletnya juga. Pokoknya masih dibilang enggak terlalu primitif lah. Hey. Ya, masih dibilang apa ya? Memperhatikan untuk ibadahnya. Sampai itu sih segi ibadah jalan juga lumayan. Meskipun tanah juga lumayan lah, aksesnya nggak terlalu terjal-terjal banget. Oke guys, nah, kalian juga bisa bawa keluarga di sini nih. Kebetulan nih hari ini weekday, jadi sepi pengunjung, jadi sepi. Tapi menurut gue sih mendingan kayak gini sepi di suasana pandemi corona ini. Karena kenapa? Karena kalau misalnya banyak kan kita juga takut lah istilahnya. Soalnya kan internet di sini kan bukan orang. Bukan doang, bro. Juga sih banyak kendaraan di sini. Nah guys, ini buat ganti baju atau kalau yang sudah mandi di sana di atas mandi lagi di sini boleh. Nah tapi sih nggak usah khawatir. Nah di sini juga ada musola. Nah, nah ini orang sini juga tuh liatin. Nah bisa dibilang kuncinya di sini. Nah guys, kita udah disambut sama sang pemilik kawasan. Nah, Sun Gokong, liatin ini kerannya tuh. Gue bawa makanan, dia tahu kali. Kita akan melewati jembatannya guys, sebelum masuk ke jembatan. Ke tujuan kita curug. Nah, suara air pun juga terdengar tuh ya. Nah, ke jembatannya guys, jembatan kayu. Oke sih, sebentar lagi kita akan sampai di curugnya. Oke. 5 minutes later. Akhirnya kita sampai juga di curug sentral. Nah, di belakang tuh udah kelihatan tuh air curugnya. Wow, segar banget nih. Sudah gak tahan, pengen mandi. Yuk, kita lanjut aja. Tepat di belakang gue tuh ada monyet. Seperti gue yang bilang, kalau kesini tuh bawa makan atau bawa minum hati-hati, jangan terlalu dilihatkan karena dia bakal ambil makanan. Selain curug sentral juga di sini ada curug 1 dan 2 nya.
Nah, kebetulan sih gue lagi pengen suruh sentralnya yang gue pengen suruh. Karena kenapa? Kalau misalnya ke satu, kedua itu terlalu jauh lagi. Duh. Dengan badan gue yang gemuk ini, gue nggak bisa sampai ke sana. Karena perjalanan dari depan ke sini juga udah pengap gue. Nah, lihat guys, jeruknya itu. Baru panas gini mandi, pasti segar banget. Nah, di sini juga ada yang tema atau camping kali ya. Dan nggak bayar juga kan? Nah, ya masih banyak batu-batu, airnya juga cukup. Nah, gue pengen mandi nih guys. Oke guys, kita ganti baju, terus mandi, cus, mantap, cus. Siapin guys ya. Gimana guys? Apa lu kebisa nggak? Nggak tertarik buat datang ke sini, datang di Curug Sentral Sukabumi, tepatnya di Parakan Salat. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu alamatnya, bisa cari di Google Maps. Saya juga ketemu kok. Oke guys. Oke guys, gue mau mandi dulu guys. Gue udah gerak, liatin gue ada peringatan juga di perjalanan dari depan ke sini. Yuk, gue mandi. Kan gue bilangin monyet ini iseng banget guys, kalau misalnya dia bawa makanan dia tahu tuh. Nah, liatin tuh guys, tuh monyet kan bawa makanan. Nah, makanya gue saranin buat lu hati-hati kalau misalnya kesini bawa makanan, jangan terlalu dilihatkan. Kalau bisa lu bawa teman buat jagain tas lu, karena ya gitu, takut diambil makanan sama monyet. Nah, liatin, biarkanlah dia makan. Kembali lagi ke curugnya juga guys. Nah, sungguh indah mahakarya Tuhan. Ya, curugnya indah banget guys. Oh my god. Nah, monyetnya ternyata dikasih sampah doang. Yang
matahari kayaknya bisa dilihat langsung matahari pegunungan. Betul nggak, Dra? Betul, betul. Okay, guys. Nah, berhubung ini di akhir acara, gua mau pamit. Nah, gua mau sampai dulu sama air Curug Sentral. Segar banget. Nah, buat kalian yang dari luar kota, luar daerah, luar negeri, luar sawah, Jawa, goblok. Iya, maksudnya luar Jawa. Nah, apa salahnya sih kalian mampir ke sini? Suasananya masih asri. Nah, oksigennya juga masih segar, guys. Apalagi di suasana pandemi ini, ya kita pasti memerlukan udara yang segar. Benar enggak? Betul, betul. Imun kita selalu kuat dan kita terbebas dari COVID-19 atau virus corona. Nah, guys, kali ini gua mau pamit. Wakili host yang hari ini gak bisa datang, Denny Putri yang lagi sakit. Denny, semoga cepat sembuh. Buat Putri yang ulangan, semoga ranking pertama. Oke, guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.